Dicatat memang ada sejumlah nama yang pernah membela Persija Jakarta dari tim Persib Bandung. Selatunya adalah Jendri Kitoy, lalu Herman Abanda, M. Nasuha, M. Ilham, dan juga Tony Sucipto serta Atep. Sangat baik. Ya, satu usaha pertama sekali kita di sini bagaimana closing. Ismail Sofyan kembali sudah lakukan. Tampak berapa kali tadi kesempatan yang dilakukan oleh Ismail Sofyan tidak sempurna. Dan konstruksi bola mati melalui tengah bebas atau juga sepak pojok. Tony Sucipto kali ini. Atep, kesempatan Mas. Sudah berada dalam posisi offside, Tony Sucipto. Ya, terlepas dari nilai offside. Marcio Sosa. Kembali kepada Milan Radovic. Cukup baik kepada Atep kali ini. Masih Atep berada dalam daerah kotak penalti. Marcio Sosa. Duel dia dengan Robertino Pugliara. Dan Fabiano Rosa Beltram kali ini. Fabiano Rosa Beltram melewati 3 pemain dari Persib Bandung. Masih Fabiano Rosa Beltram kali ini menguasai bola. Duel dia dengan Herman Abanda. Iya. Sangat menarik kita lihat di sini. Kita lihat bagaimana usaha dari seorang yang belakang Fabiano yang akhirnya terhenti oleh Abanda Herman. Dan ini satu hal yang kita lihat bagaimana seorang kapten karismatik yang memang berusaha juga untuk bisa menenangkan Abanda. Ya, ini memang yang diharapkan. Selalu ada seseorang. Oh, ya, terlihat memang agak sedikit menjatuhkan badan tadi Marcio Sosa. Sementara ini, ya, satu tackling juga yang sangat baik sebenarnya dari Abanda tadi, saat Abanda menghentikan laju dari Fabiano Rendra. Karena memang tadi ada guntingan dari Fabiano yang menyebabkan bagian kaki lutut daripada Abanda sedikit tertekuk. Atep sudah di posisi offside. Ya, bisa beberapa kemungkinan dilakukan oleh Coach Robby dengan memasukkan Haryono. Kalau tidak mungkin ada perubahan di situ. Oh, berikan bola kepada Amarzuki. Terupa sangat baik dari Ramdhani Mesaludra. Haryono cukup tenang memang Persib Bandung di laga sore hari ini. Dan saya melihat di sini adalah kedua kunci permainan daripada Persib dan juga Persija, Robertino dan Milan Radovic, masih belum terlihat bagaimana kontribusi dan kinerjanya. Belum banyak terlihat terupas-terupas dari kedua pemain ini kepada rekan-rekannya. Emil Ham. Oh. Hasil direbut oleh Adri Tani tadi. Penetrasi dari Emil Ham. Dua kali bahkan Fabiano juga menjadi penyelamat bagi Persija Jakarta ketika bermain imbang dengan Persela Lamongan dan juga ketika menaklukkan Pelita Jaya. Sejauh ini keseimbangan dari pertahanan kedua tim masih terjalin begitu baik. Ismail Sofyan. Oh. Ya. Kembali kita lihat. Wasit harus tegas, satu kali. Wasit harus tegas untuk bisa menyikapi setiap permasalahan yang terjadi. Ya, di mana-mana memang El Clasico atau Liga Klasik ini adalah bumbu-bumbunya. Selama memang tidak ada kontak fisik, ya, beradu argumen, beradu mulut adalah satu hal yang sangat wajar dalam laga-laga dengan tensi tinggi seperti ini. Ya. Kalian merasa dilanggar dari belakang dari Ismail Sofyan. Sedikit emosi ada Marcio ya. Ismail Sofyan kembali kepada Precious yang mencurai. Masih ada Robertino Pugliara. Kembali berikan bola kepada Pedro Javier kali ini. Umpan Pedro Javier. Masih muda bagi Jendri Kitoy. Ya, crossing yang langsung mengarah kepada Jendri. Dan sangat sulit untuk bisa memotongnya karena terlalu dalam tendangan dari Pedro Javier. Kembali kita lihat umpan menuju pergerakan dari Marcio Sosa.
ada kemiripan secara fisik memang antara Jendri Pitoy dan juga Andri Tani Ardiansyah. Dua penjaga yang bertubuh gempal, tapi berbeda generasi. Tapi sama-sama sudah pernah merasakan membela tim nasional Indonesia. Walaupun Andri Tani masih memulainya di timnas U23. Percobaan tadi dari Marcio Sosa. Lagi-lagi pilihan yang harus diambil dari Sosa. Walaupun memang ini satu keputusan yang cukup positif. Ini juga menandakan memang tidak adanya pilihan lain lagi selain melakukan tendangan langsung ke gawang. Atep kali ini kita lihat berusaha untuk melewati Amar Zuki. Masih Atep menguasai bola. Peluang masih dapatkan oleh M. Ilham. Wow. Masih ada Precious Emojirae. Ya, satu blok yang sangat berarti dan kembali peluang masih ada di sini. Ya, pelanggaran di daerah yang sangat strategis bisa mencetak gol. Tentunya ini satu kegemaran dari Radovic dan juga Marcio Sosa melakukan eksekusi. Sudah mulai terlihat, Rendra. Ada celah di pertahanan dari Persija yang bisa diambil atau juga diintimidasi oleh Persib Bandung. Di mana tadi sebenarnya ada kesalahan dari Amar Zuki yang berusaha melakukan tackling terhadap Atep tadi, ya ini dia. Ya, jelas memang pelanggaran dari Sofian. Itu tipis sekali. Ya, dekat di garis kotak penalti. Betul. Memang terjadi di luar dan ini juga satu hal yang sangat menguntungkan. Kalau di dalam tadi memang kita tahu bahwa penalti akan diberikan. Persib Bandung di Indonesia Super League mencetak 2 gol ketika menghancurkan Persiwa Wamena. Dan ketika itu juga Persib Bandung tampil begitu luar biasa. 3 gol yang mereka cetak semuanya adalah gol-gol yang berkelas. Oh, ada peluang didapatkan tadi. Ya, kita lihat di sini satu kepintaran dari seorang Ramdhani. Dia sudah melakukan sprint dan dia melakukan cut in masuk ke dalam untuk memotong terupas dari BP tadi. Ini dia. Kita lihat Ramdhani melakukan cut in ke dalam dan sedikit terlambat Zulkifli, namun sayang sekali tendangan dari Ramdhani tidak maksimal. Peluang yang begitu terbuka dan ini juga menandakan bahwa ada celah sebenarnya bagi kubu Persib Bandung di mana pertahanannya. Peluang didapatkan kali ini tendangan keras Robertino Pugliara. Ya, sudah ada dua kesempatan, Rendra, yang dilakukan oleh anak-anak Persija. Tadi Ramdhani di luar kotak dan saat ini kita lihat bagaimana Robertino bisa masuk dan bisa melakukan kontrol bola yang baik terupas tadi dari Pedro Javier yang mengambil inisiatif untuk keluar ke sayap. Ini dia kita lihat passing atau terupas kepada Pedro atau Robertino. Ini dia tendangannya juga masih meninggi dari gawang Jendri Pitoy. Peluang pertama dimiliki oleh Robertino Pugliara. Kembali Marcio Sosa. Oh, baik sekali. Terlambat sepersekian detik. Zulkifli Syukur, pelanggaran keras dilakukan oleh Ramdhani Lesaluhu. Ya. Sangat keras memang pelanggaran dari Ramdhani Lesaluhu. Cukup keras dan ini mungkin adalah indikasi dari usaha Ramdhani untuk membalas tadi di mana dia dilanggar oleh Zulkifli. Tepat sekali dan memang mau tidak mau Adi Rianto harus memberikan kartu kuning karena memang kita lihat ganjalan dari Ramdhani jadi tidak mengarah kepada bola dan langsung mengarah kepada kaki Zulkifli. Ramdhani Lesaluhu mendapatkan kartu kuning pertama di laga sore hari ini. Di kelawanan wasit Adi Rianto. Dari Ramdhani Lesaluhu memainkan bola dari Diklat Ragunan. Sangat keras menerjang paha dari Zulkifli Syukur. Rawan Rendra. Half-time.
Milan Radovic. Ya tidak jelas di sini protes yang dilakukan oleh Milan Radovic. Apakah mungkin dia mendapat intimidasi dari penonton dengan lemparan-lemparan? Ya tidak diharapkan memang adanya lemparan untuk meneror para pemain Persib Bandung. Ya ini dia kembali satu tindakan menurut saya yang tidak perlu dilakukan. Kembali Milan Radovic kali ini. Berhasil diamankan tadi. Masih ada Zulkifli Syukur. Radu kecepatan kembali dengan Ramdhani Lestaluhu. Hasilkan tendangan gawang saja. Sudah masuk ke menit ke-49 di tambahan waktu. Ya, akhir dari pertandingan babak pertama Super Sunday Football Indonesia Super League dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Skor masih imbang 0-0 antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung dalam laga di sore hari ini.